Zaman kita duduk ni sudah mendekat. Sari dua ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sedang memerhatikan bencana-bencana alam yang berlaku di seluruh dunia. Yang sedang berlaku sekarang ini ialah banjir yang tersangat dahsyat semenjak 100 tahun melanda China. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan banjir yang masih belum selesai, main pula dengan taufan apa? Apa nama fa-fa? Tak tahu. Apa tengok apa? Main taufan tu pula. Dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banjir ini melanda seluruh dunia. Teruk dilanda banjir ini. Jenis banjir lumpur ni Itali, Belgium, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan berlaku sangat dahsyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia adik, ataupun kita kata, banjir ni dia main, bukan dia bawa air, dia bawa lumpur sekali. Jadi bila bawa lumpur tu dia berat. Dia boleh bawa kereta api, dia bawa rumah. Subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. China yang beraya merasakan dia akan jadi kuasa besar dunia. Nak lawan cabar dengan Amerika. Allah yang cuba bangkit sebagai kuasa gergasi Asia. Jadi Tuhan sedang meleburkan kekuatannya. Di atas sifat kezaliman dia menzalimi manusia sejagat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia merelakan makmal dia jadi tempat kajian ataupun penciptaan virus yang membunuh umat manusia pada hari ini di Wuhan. Demikian juga di Amerika Syarikat. Di Amerika pun sama. Amerika ni bakal jatuh. Dia bakal jatuh. Dia bakal merudu. Jadi subhanallah, kalau kita tengok di Laut Cina Selatan, sedang berlaku saling menguasai. Cina dah penuh tentera-tentera laut dan tentera perangnya. Dan Amerika pun sudah ada pangkalan Amerika dia, pangkalan tentera di sana. Ni dunia yang sedang berlaku. Mereka nak menguasai lautan Laut Cina Selatan sebab di sana ada minyak. Siapa yang menguasai Laut Cina Selatan bererti dia menguasai dunia. Jadi pada hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umat Islam perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.